tanyakan, Pak. Ya. Bunyinya begitu? Atau memang sudah kelompok bunyinya? Indonesia tanah air. Hai, kita open. Begitu bunyinya. Orang itu sudah merombak bunyi lagu Indonesia Raya yang ciptaan Bapak Bayu Rudolf Suparman. Inilah tanah air kami. Tolong! Serta apapun kami tidak akan mundur dari sini, walau jawab pun taruhannya. Betul! Saya tanya Bapak, bagaimana bunyi lagu Indonesia Raya? Akan saya bunyikan. Mari kita berjanji bersama-sama. Ayo! Ayo! Hiduplah Indonesia Raya! Satu, dua, tiga! Indonesia! Begitu bunyinya kan, Pak? Ya. Bunyinya begitu? Atau memang sudah kelompok bunyinya Indonesia tanah air? Haji Taufik, begitu bunyinya? Iya! Enak aja kalau begitu. Kalau memang tanah air kami, kami perjuangkan. Siapa yang berani? Perjuangkan! Siapa yang berani? Bawa motor kalau berani. Siapa yang berani? Jangan kamu kira masyarakat di dusun pengecut. Saya tahu juga peraturan. Jangan ditakut-takuti masyarakat. Mestinya harus melindungi masyarakat. Jatuh! Saya tidak suka ditakut-takuti. Kami tidak apa-apa. Kami mau mati di sini. Apalah upaca? Riba-riba itu. Riba-riba. Orang kerjaan Abang Haji Taufik memang mengancam nyawa kami masyarakat kiri. Bapak merasa diancam. Silakan Bapak laporan kalau Bapak merasa diancam. Kalau bisa semua mau laporan kalau mau Bapak. Apakah tidak cukup bumi ini daerah kami ini berbicara sama Bapak air kami yang dua ini bercerita. Masa suka pakai surat-surat dan surat-surat ini tidak polisi yang telah melindungi harusnya beroperasi memperhatikan keruan masyarakat, bukan masyarakat yang harus melapor. Betul! Jangan kalau batu yang turun pupak itu batu gak nyenyak kami tidur, Pak! Izin usaha perkebunan itu tidak hanya untuk pembangunan kebun karet,
bahwa atas nama Menteri Labuhan Batubina itu diterbitkan oleh Bupati Labuhan pada tahun 2015 tanggal 22 September dan dasarnya adalah izin lingkungan. Jadi tidak mungkin ada IUP bisa terbit tanpa izin lingkungan. Tentu sebelum IUP Bupati sudah didahului oleh izin lingkungan dari pemerintah Kabupaten Labuhan. Izinnya pada tanggal 22 September 2015. Kemudian atas dasar IUP tanaman karet dimintalah kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada saat itu di Kabupaten Labuhan, serta pada saat itu tugas daripada Kehutanan masih Kabupaten Kota, keluarlah IPK, izin pemanfaatan kayu yang juga diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan pada tanggal 24 Oktober 2015. Itulah asal muasal izin yang tujuannya adalah untuk pembangunan kebun karet. Pasal dari sekitar 2 jam. Mereka dari Kabupaten Labuhan dari jarak sampai di tempat bahwa jalan yang mengarah ke tempat banjir bandang itu putus. Pertengahan antara jalan pematang ke Sigelia dan Sigelia hingga mereka menteng di tempat itu sehingga tidak bisa lewat satu sepeda motor pun tidak bisa lewat untuk melewati jalan itu sampai ke Dusun Sigelia. Saya selaku bupati, paginya saya langsung turun ke lapangan bersama tadi bersama Kapolres. Ternyata memang benar tidak bisa membawa ke sehingga kita langsung turun ke dalam plat, dua plat langsung menyatakan untuk bisa membuat jalan supaya bisa mobil dan sepeda motor bisa sampai ke desa yang kedua Banjir Bandang. Alhamdulillah sampai 4 jam jalan itu bisa dilewati oleh mobil karena putusnya lebih kurang 100 meter, dalamnya 5 meter sehingga sekarang bisa dilewati selama 1-4 jam tempat tujuan. Sampai ke sana, terkuing sudah titik ada jembatan ada dua putus dan juga rumah ada 7 yang hadir yang tidak nampak bagiannya dan 17 rusak, 19 rusak berat di desa Pematang. Saya juga berusaha untuk bisa melewati jembatan yang dibuat oleh masyarakat karena yang kejadian itu harus menyeberangi sungai. Jembatan itu ada di masyarakat, ada juga batang pohon pinang, itu pun kecil dan itu tidak ikan, cuma satu di atas satu seperti ini. Sehingga kita selalu kembali bertanggung jawab pada masyarakat kita, jangan mau video langsung, supaya bisa lapor, otentik, lalu kita sampai kita nih, karena jelas kan, kita lagi ini kita jatuh. Memang yang di sekadar kita, tapi yang tidak saya pegang kuat karena tidak Kapolsek yang sudah sebetulnya membantu itu sudah jelas kita sudah mungkin tidak bisa jumpa yang ada di tempat sehingga kita harus melakukan ini juga misalnya kita tanya apa persoalan di sana dulu.